Oke, guys, welcome back with Mengan. Nanti purba lagi di sini, teman-teman. Oke, dalam video kali ini kita tidak akan bermain game Free Fire, teman-teman. Melainkan kita akan membahas top global MP79, teman-teman. M79 atau sering disebut oleh player Free Fire itu Plunter, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut videonya, kalian jangan lupa like dan subscribe, teman-teman, supaya gue lebih semangat dalam buat konten. Oke. Nah, di sini gue mau giveaway 8 mobil Lamborghini, teman-teman. Kalian komen di bawah edit profile kalian ya. Oke, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke. Yang pertama adalah David Gaming, teman-teman. Dia bisa menembak pakai plunter tanpa mengeker, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, teman-teman. Videonya di sini, teman-teman. Dia cukup hebat dalam memainkan plunter, teman-teman. Oke. Ini banyak yang rekomendasikan untuk saya untuk membuat videonya, teman-teman. Kalian tonton video ini, kalian lihat gameplaynya hebat apakah tidak, teman-teman. Oke, kita lihat bersama-sama. Yang kedua adalah Bang Led Dahiper, teman-teman. Dia adalah top global MP40, teman-teman. Kalian pasti mengetahui Bang Led Dahiper ini sudah banyak yang mengenal, teman-teman. Subscriber YouTube-nya juga udah banyak. Wow. Keren, teman-teman. Nah, di sini dia memainkan plunter, teman-teman, atau M79. Dia juga hebat, teman-teman. Nggak perlu ngeker lagi. Musuh langsung kena, teman-teman. Oke, kita tonton gameplay-nya, kalian lihat, teman-teman. Dan kalian bandingkan siapakah paling hebat memainkan M79 atau Plunter, teman-teman. Ketiga adalah Bang Mantega, teman-teman. Mantega Free Fire, teman-teman. YouTube-nya Mantega Free Fire. Banyak YouTuber yang sudah mereaksi Bang Mantega ini, teman-teman. Dia sangat hebat dalam melakukan aksi dengan menggunakan senjata plunter, teman-teman, atau M79, teman-teman. Dia berasal dari Vietnam, teman-teman. Kalian bisa tonton videonya dan di subscribe dia, linknya ada di bawah, teman-teman. Oke, di sini kita bisa lihat gameplaynya, kalian lihat gameplaynya apakah dia hebat apakah tidak, teman-teman. Kalian sendiri yang menilai, teman-teman. Oke, kita lihat, teman-teman. Just like the monkey, I've been missing my whole life. You just beg to see me, there's just one more time. Ooh, I see you.
Oke, yang terakhir adalah Bang Will Gaming, teman-teman. Dia adalah YouTuber yang terkenal juga, teman-teman. Wow. Dia juga terkenal dengan kehebatannya memakai senjata pelontar, teman-teman. Kalian bisa tonton full video di channelnya dia dan linknya ada di deskripsi, teman-teman. Kalian langsung subscribe, teman-teman. Oke. Dan di sini dia memakai pelontar dan sangat gigih, teman-teman. Sangat gigih. Kalian bisa lihat di link, teman-teman. Oke, kita tonton bersama-sama ya, teman-teman. Lalu kita bandingkan siapakah top global pelontar atau M79 ya, teman-teman. Oke, kita tonton. Oke, teman-teman, itulah dia top global M79, 4 top global M79 untuk pelontar menurut Andre Purba, teman-teman. Oke, kalian komen di bawah siapakah sebenarnya top global pelontar ya, teman-teman. Kalian bisa komen di bawah. Oke, teman-teman, dan kalian bisa request konten next konten untuk gua, teman-teman. Oke, bye-bye. Yeah, I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play.